Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Diharapkan para pelajar sihat sejahtera di samping keluarga tersayang. Apakah aktiviti para pelajar pada hari ini? Marilah meluangkan masa bersama-sama saya, Cikgu Samrah, untuk kita mempelajari subjek Kesusasteraan Melayu Komunikatif Semester 1. Kita akan meneliti perwatakan Asiah Samiah sebagai watak utama dalam drama Asiah Samiah karya Johan Jaafar. Harapan saya para pelajar teruja untuk mempelajari perwatakan Asiah Samiah yang terungkap dalam drama ini. Apakah yang anda fahami tentang watak dan perwatakan? Watak ialah pelaku atau aksi dalam sesebuah cerita. Lazimnya, watak utama merupakan wira atau wirawati dalam sesebuah karya. Disebut juga protagonis atau antagonis. Pengarang menonjolkan sifat-sifat baik bagi watak protagonis, manakala watak antagonis menimbulkan konflik terhadap watak protagonis. Peranan watak utama menjadi fokus dalam menghidupkan cerita, menggerakkan plot dan konflik yang diwujudkan serta menguasai jalan cerita hingga bahagian peleraian. Seterusnya, kita lihat secara umum tentang genre drama. Drama dihasilkan dalam bentuk teks atau skrip yang menggambarkan emosi dan konflik manusia, digerakkan oleh dialog watak-watak dengan menzahirkan sikap, tingkah laku, pemikiran, perasaan yang berbeza dengan karya sastra lain seperti puisi, cerpen dan novel. Drama boleh dihayati melalui penelitian teks dan pembacaan. Penghayatan drama menjadi lebih berkesan dan menarik apabila peranan watak-watak, emosi, konflik dan unsur dramatik dilakonkan dan dipentaskan di hadapan audiens. Pementasan drama ini dikenali sebagai drama pentas atau teater. Objektif pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran pada hari ini ialah pelajar seharusnya dapat menganalisis watak dan perwatakan Asiah Samiah yang termuat dalam drama Asiah Samiah. Menganalisis bermaksud kita akan mengupas watak dan perwatakan Asiah Samiah dari segi sifat luaran dan sifat dalaman. Bagaimanakah menganalisis watak dan perwatakan? Watak dan perwatakan boleh dianalisis dari segi sifat luaran dan sifat dalaman yang dapat dikupas melalui tiga aspek. Pertama, gambaran secara langsung daripada pengarang. Pengarang menggambarkan watak dan perwatakan melalui teknik pemerian. Kedua, melalui sikap, tingkah laku, perasaan dan pemikiran watak itu sendiri. Ketiga, melalui percakapan antara watak-watak lain yang terdapat dalam cerita ini. Apakah sifat luaran dan dalaman watak?
Sifat luaran ialah deskripsi fizikal watak, iaitu cantik, berkulit cerah, tinggi lampai dan berbadan kurus. Sifat dalaman pula sikap, fikiran dan apa yang dirasai oleh watak seperti seorang yang pemurah, baik hati, cerdik, sombong dan kedekut. Ingin saya ingatkan di sini, untuk menggambarkan sifat dalaman watak, kita perlu menulis seorang yang, contohnya Asiah Samiah, seorang yang cerdik. Menurut Kamus Dewan, edisi keempat, watak bermaksud sifat seseorang yang zahir dan batin merangkumi budi pekerti dan tabiatnya, tingkah lakunya, jiwanya dan pemikirannya. Perwatakan pula bermaksud watak seseorang atau penggambaran atau pemaparan watak. Jelaslah bahawa watak dan perwatakan ialah pelaku atau aksi yang mendukung dan menghidupkan sesebuah cerita. Dalam pembelajaran ini, pelajar perlu meneliti watak dan perwatakan Asiah Samiah yang termuat dalam drama berjudul Asiah Samiah. Watak Asiah Samiah berada dalam dua zaman, iaitu Asiah Samiah muda dan Asiah Samiah tua. Begitu juga dengan watak Marga sebagai watak sampingan, wujud dalam dua zaman, iaitu Marga muda dan Marga tua. Watak Laila Anunisah kecil dan Laila Anunisah remaja. Di sinilah dapat dikesan nilai estetika drama ini dari segi watak dan perwatakan. Marga bertindak sebagai pencerita kisah hidup Asiah Samiah sehingga kita dapat mengenali siapa Asiah Samiah dalam drama ini. Mari kita menganalisis watak dan perwatakan Asiah Samiah. Antara watak dan perwatakan Asiah Samiah yang terdapat dalam drama tersebut ialah sifat luaran. Yang pertama, anak kepada Tuan Setiawan Tanjung dan Puan Suari Alimin. Kedua, merupakan anak tunggal. Ketiga, berkahwin dengan Misa Sagaraga. Yang keempat, cantik dan bersahabat baik dengan Sari-Sari Biru. Yang kelima, belajar dengan Marga. Sifat dalaman terdiri daripada sikap positif dan sikap negatif. Sikap positif Asiah Samiah ialah seperti berikut. Seorang yang baik budi, seorang yang periang, seorang yang tidak sombong, seorang yang mudah mesra, seorang yang setia pada cinta, seorang yang mengasihi orang tua atau menghormati, seorang yang mementingkan agama, seorang yang bijak berbahasa, seorang yang sanggup berkorban, taat perintah ibu bapa. Sikap negatif, seorang yang bertindak terburu-buru, seorang yang keliru, seorang yang cepat berputus asa. Lihat petikan drama yang menggambarkan watak dan perwatakan Asiah Samiah. Marga tua. Asiah Samiah sebenarnya sangat jelita. Rasanya tidaklah kalah dengan Puteri Gunung Ledang
Percayalah, bila tiba masanya, Asiah Samiah akan menjadi igawan setiap jejaka di sini dan baik berbudi bahasa. Anak itu sebenarnya dia tahu adab sopan. Marga tua, saya mengagumi anak itu. Hatinya terang, kata kawan saya, guru yang mengajarnya mengaji. Hatinya cukup terang. Lagi pula, dia tidak sombong. Marga tua, dan saya percaya Tuan Setiawan Tanjung dan Puan Suari Alimin berhak cemburu. Maklumlah, ibu bapa mana tidak. Siti Bunirah, ingat pesan Mak Rah, jaga diri, jaga maruah. Maklum, kau tu anak dara, bukan kepalang cantiknya. Melalui percakapan watak-watak lain, iaitu Marga Tua dan Siti Bunirah, dapat kita menganalisis watak dan perwatakan Asiah Samiah. Asiah Samiah dikatakan anak dara yang cantik, jelita, berbudi bahasa, tahu adab sopan, terang hati dan tidak sombong. Dari percakapan Marga Tua, kita dapat mengetahui perwatakan luaran Asiah Samiah sebagai anak kepada Tuan Setiawan Tanjung dan Puan Suari Alimin. Petikan seterusnya, Asiah Samiah muda. Kalau abang tak tolong, Siah akan terjun dari Bukit Gondol. Atau Siah terjun dalam kolam buta Pak Leh Lak-Lak. Atau Siah minum racun Roundup. Dari percakapan watak, Asiah Samiah sendiri membuktikan dia seorang yang terburu-buru kerana membuat tindakan tanpa berfikir panjang. Asiah Samiah tua, abang, abang tak dengar apa kata ayah dan mak? Mereka bukan sahaja menunggu lamaran Misa Sagaraga, tetapi menganggap saya akan bersetuju dengan keputusan mereka. Saya tidak ada sebab untuk membenci Misa Sagaraga. Saya sebenarnya mengaguminya. Saya tahu siapa dia. Tapi apa kena mengena dengan saya? Saya sudah ada Anas Samanda. Petikan di atas membuktikan Asiah Samiah seorang yang setia kerana sehingga ke usia tua, dia masih terkenangkan Anas Samanda, kekasih yang dicintainya. Tegasnya, kita dapat mengetahui perwatakan Asiah Samiah melalui sikap dan tingkah lakunya sendiri. Gambaran pengarang tentang perwatakan Asiah Samiah, seorang yang periang semasa zaman kanak-kanaknya. Lihat contoh berikut. Asiah Samiah masuk ke pentas. Dia kelihatan riang. Dia bermain ting-ting. Diperhatikan oleh Tuan Setiawan, Puan Suari Alimin, Sari Sari Biru dan Siti Bunirah. Mari kita lihat soalan tentang watak dan perwatakan Asiah Samiah. Baca arahan sebelum menjawab soalan. Baca petikan di bawah
dan jawab soalan-soalan yang mengikutinya. Asyah Samiah tua, pasti abang itu. Saya dengar tapak kaki abang. Saya dengar dehem abang. Saya rasa hampirnya abang dengan saya. Saya rasakan nafas abang yang hangat itu. Nafas abang yang bernafsu, yang menyesakkan saya, yang menyelimutkan saya dalam rindu dan berahi. Marga tua, lihat, itulah sebabnya kenapa saya harus melayani kegilaannya. Dia luar biasa, malah istimewa. Kalian akan tahu nanti. Dia perempuan yang cerdik, atau mungkin juga terlalu cerdik. Bukankah orang cerdik selalu kurang waras? Kata orang. Saya tak kata begitu. Tunggu, dengar apa katanya. Asyah Samiah tua, abang tahu saya menunggu abang, bukan? Macam saya janjikan dulu. Di bawah tiang lampu ini, sewaktu senja begini, ketika lembayung dan cahaya matahari yang berbaki, macam manik-manik yang berturutan, lalu meninggalkan warna kemilau yang indah, saya akan tetap menunggu abang. Soalan berdasarkan petikan. Jelaskan dua perwatakan Asyah Samiah dalam petikan di atas. Saya pasti pelajar dapat menjawabnya setelah mempelajari tentang watak dan perwatakan sebentar tadi. Ya, cadangan jawapannya ialah Asyah Samiah seorang yang luar biasa, istimewa, cerdik dan kurang waras. Perwatakan Asyah Samiah dalam petikan di atas dapat kita kesan melalui dialog watak marga tua. Selain itu, perwatakan Asyah Samiah yang bijak berbahasa dapat dilihat melalui tutur katanya menggunakan bahasa yang indah. Contohnya, ketika lembayung dan cahaya matahari yang berbaki macam manik-manik yang berturutan lalu meninggalkan warna kemilau yang indah, saya akan tetap menunggu abang. Sekarang kita lihat pula soalan yang berkaitan dengan nilaikan. Jika soalan berkaitan dengan nilaikan perwatakan Asyah Samiah, para pelajar perlu menganalisis sikap positif dan sikap negatif watak. Kata kunci nilaikan perlu diberi perhatian supaya anda menjawab dengan betul dan tepat mengikut kehendak soalan. Masih ingat lagi sikap positif dan negatif Asyah Samiah yang telah disenaraikan beserta beberapa contoh peristiwa dalam perbincangan kita tadi? Begitu juga dengan soalan perbincangan, ada teknik menjawabnya. Bincangkan perwatakan Asyah Samiah yang terdapat dalam drama Asyah Samiah. Kata kunci bincangkan, para pelajar perlu menjawab soalan perbincangan yang mempunyai huraian pro dan kontra.
Pelajar tidak mendapat markah penuh jika tiada huraian kontra. Bagaimana menjawab soalan ini? Mudah sahaja. Cadangan jawapannya seperti berikut. Fakta, Asiah Samiah seorang yang berbudi bahasa. Huraian pro atau huraian yang menyokong fakta. Adab sopan dapat membentuk budi pekerti yang mulia dan amat disenangi oleh orang lain. Huraian kontra, iaitu huraian yang bersifat kesan negatif. Sekiranya tidak mementingkan akhlak yang baik dalam kehidupan seharian, maka diri kita akan dibenci dan dijauhi. Ayat contoh, buktinya Asiah Samiah mempunyai adab sopan dan berbudi bahasa serta disayangi oleh sesiapa sahaja yang mendampinginya walaupun dirinya dibesarkan dalam kemewahan. Ayat penegasan. Jelaslah budi bahasa perlu dijadikan hiasan diri bagi membentuk akhlak yang mulia dalam diri seseorang. Setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini, nampaknya para pelajar telah memahami tentang watak dan perwatakan. Semoga para pelajar dapat menjawab dengan baik soalan yang berkaitan dengan watak dan perwatakan. Sekarang, lengkapkan peta minda di bawah dengan sifat luaran atau perwatakan luaran Asiah Samiah. Anak kepada Tuan Setiawan Tanjung dan Puan Suari Alimin merupakan anak tunggal berkahwin dengan Misa Sagaraga, cantik, bersahabat baik dengan Sari-Sari Biru, belajar dengan Marga. Baiklah, lengkapkan pula peta minda di bawah dengan sifat dalaman atau perwatakan dalaman Asiah Samiah. Cadangan jawapan, seorang yang baik budi, seorang yang tidak sombong, seorang yang mudah mesra, seorang yang setia pada cinta, seorang yang bijak berbahasa. Para pelajar sekalian, setakat ini sahaja sesi pembelajaran kita untuk kali ini. Perumusan pembelajaran pada hari ini, menganalisis perwatakan dapat dilihat dari segi sifat luaran dan dalaman, termasuk sikap positif dan sikap negatif watak. Pelajar perlu meneliti kata kunci soalan untuk menjawab dengan tepat, seperti huraikan, jelaskan, bincangkan dan nilaikan. Soalan bincangkan mesti ada huraian pro dan kontra. Soalan nilaikan mesti dimasukkan sikap positif dan negatif watak. Harapan saya semua pelajar dapat mengikuti dan memahami topik pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih.